Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau nge-review masker peel off mask dari Quincy Skin. Ini maskernya organik ya guys. Jadi ini ada 6 varian, tapi aku cuma dapat kebagian 4 varian aja. Tapi dan di sini masker ini sangat bagus, yaitu kali ini aku mau nge-review masker Peel Off Mask dari Quincy Skin. Jadi masker ini seperti Peel Off Mask, kayak ada bunga-bunga aslinya gitu. Aku juga belum pernah nyoba, tapi kita sama-sama cari tahu. Jadi masker ini ada 6 varian. Tapi aku cuma kebagian 4 varian, yaitu ada Mint Out, Jasmine Out, Amaranth Out, Chrysanthemum Out, sama Saffron Out dan Lavender Out. Jadi aku cuma dapat yang ini, saffron dan lavendernya aku nggak dapat. Jadi masker ini masker organik ya guys, aman untuk ibu hamil, untuk ibu mensusui, atau untuk anak-anak di bawah 12 tahun sudah bisa pakai ini, karena ini maskernya sangat-sangat organik. Kandungan di dalam Peel Off Mask ini ada sodium benzonat, centella asiatic, leaf extract, sodium carbonat, oatmeal, essential oil, starch, calcium sulfat. Jadi kulit muka kita ini sangat butuh oatmeal, kandungan oatmealnya dan centella asiaticnya. Dan ini sangat bagus ya guys. Tapi aku juga belum pernah nyoba. Di sini juga ada cara-cara pakainya ya guys. Di sini katanya bersihkan wajah terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Iya pasti. Sebelum kita menggunakan masker, kita wajib sangat membersihkan wajah kita dulu. Dan di sini juga ada cara-caranya, larutkan masker dengan air secukupnya, lalu aduk hingga tekstur menjadi pasta, dan lalu aplikasikan masker ke wajah, diamkan selama 10-15 menit. Jadi kita selanjutnya kita coba. 2 very boring minutes later. Sudah bersih muka aku, sudah aku bersihkan. Jadi aku mau pakai yang chrysanthemum oat, yang gunanya mencerahkan wajah dan menghilangkan flek dan untuk melembabkan gitu. Jadi aku mau pakai yang ini dulu ya. Aku nggak tahu ini takarannya gimana, tapi aku mau coba semuanya aja dulu. Jadi kita tuangkan. Wow. Mungkin ini bisa 2 kali pakai. Wow, ini ada isinya gitu ya guys. Ada bunga-bunganya gitu. Jadi kita pakai air putih. Gimana ya? Tara. Katanya di sini kan harus menjadi pasta, jangan terlalu cair dan jangan terlalu, kita aduk dulu.
Oh iya, jadi aku dapat ini dari lapak parah. Mungkin begini ya. Aku kurang tahu juga ya. Mungkin begini ya teksturnya ya. Jenuh. Jadi kita aplikasikan di muka. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow. Tara, jadi ini maskernya kita diamkan selama 10-15 menit. Two very boring minutes later. Jadi maskernya ini sudah kering. Kita buka dulu ya guys. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. Tara, ini hasilnya pemakaian masker aku tadi, masker Peel Up Max-nya. Memang benar-benar untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit. Dengan harga yang cukup ternilai murah, masker ini sangat-sangat bagus, juga banyak manfaatnya. Jadi, jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe.